Tiga manusia yang Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia hak pasang kulit hitam. Yang pertama Bilal. Yang kedua Mahja', hamba ataupun orang yang jadi berikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu Luqman, yang digelarkan sebagai Luqman Al-Hakim. Nah, dia adalah seorang hitam dan mempunyai akal fikiran yang cerdik bijak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ayat 12 sampai 15 surah Luqman. Alhamdulillah, kita mula masuk nama surah dan kisahnya disebut di dalam surah ni, iaitu Luqman. Allah Ta'ala firman, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Mula-mula sekali, iaitunya siapakah Luqman? Luqman mengikut kebanyakan ulama-ulama pada zaman dahulu, katanya adakah ia nabi ataupun hamba soleh. Tapi bukan seorang nabi yang diwahyukan kepadanya. Ini khilaf ulama. Kebanyakan katanya dia adalah seorang hamba Habasyi, bukan nabi tapi orang soleh. Khijar dia adalah khijar tukar kayu. Ada khilaf katanya macam tu macam ni, tapi umumnya siapakah Luqman? Rupa parah dia pasal mana? Dia orang pendek. Hidung tak ada nak betul mana, hidung kopar ke, hidung reyuk ke, kulit hitam. Ada setengah ayat katanya dia adalah orang Mesir. Ada setengah ayat katanya dia adalah orang Sudan. Allah Ta'ala bagi kepada dia hikmah. Hikmah ni artinya kebijaksanaan yang Allah beri khuh kepada dia, cerdik. Dia ni banyak dia, duduk dia, tapi dia congmong satu-satu perkara dengan fikir pasal dalam. Apabila dia perhati sesuatu perkara, ni Allah Ta'ala bagi pisik kepada dia. Ada seorang lelaki, ni cerita lain pula dah. Seorang lelaki hitam mari jumpa dengan Sa'id bin Al-Musayyab. Tanya dia, tanya Sa'id. Maka Sa'id pun jawab katanya, mung jangan berduka cita kerana kehitamanmu. Jadi orang kulit hitam ni dia berasa katanya dia hina. Lepas tu di sisi manusia goliknya, kulit putih dengan kulit hitam ni, orang goliknya dia tengok orang kulit putih ni comel, mulia, lebih
Tapi buah kulit hitam, walaupun orang tu orang baik sekalipun, tengok apa, jadi berasa geliguk sekaligus. Kulit hitam. Berasa katanya dia cema kali. Kulit hitam. Lalu itulah Sa'id jawab katanya, fa innahu kana min akhyarin nasi thalatha min as-Sudan. Tiga manusia yang Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia hak asing kulit hitam. Yang pertama Bilal. Yang kedua Mahja', hamba ataupun orang yang jadi berikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu Luqman, yang digelarkan sebagai Luqman Al-Hakim. Nah, dia adalah seorang hitam dan mempunyai akal fikiran yang cerdik bijak. Ni disebut di dalam apa? Dalam tafsir. Lepas tu ada cerita dia pasal hak ni tambah daripada apa? Cerita nak kisah Luqman. Orang suruh dia apa? Semelih nate. Maka dia semelih. Lepas pada tu orang tu royak katanya, mung tolong wak mari dalam nate, dalam kambing seekor tu beno hak paling penting sekali. Aku nak kunyak, nak makan. Lalu itulah dia bawanya lidah dengan hati. Dia bawa pergi lidah. Dia tak bawa pergi pala kambing, tak bawa pergi daging. Tapi dia bawa perginya lidah dengan hati. Kejut orang terima. Eh, mana mu? Bawa mari dua kali ni padahal hak lain sedap lagi makan. Lepas ada tu, suruh semelih pula. Acumu semelih, hak lain, lepas tu bawa mari. Hak paling sedap sekali dalam kambing ke sana. Begitu juga dia pergi lidah dengan hati. Tiba-tiba ditanya, bakpo wak mari dua kali ni, dua kali dah wak mari. Luqman pun royak. Kita pun gambar dah. Kalau tak hurai, tak royak pun tahu. Lidah dengan hati. Benar, tak ada jauh ni antara lidah kita dengan hati kita. Tapi hak ni lah yang kerong dunia. Nak ubah gapa-gapa atas muka dunia ni dengan dua ni. Hati dan lidah. Lidah kecek. Sama ada hak molek ataupun tak molek. Hati pun begitu juga. Hati ni dia sampan dengan otak. Ni nak ayat katanya Luqman. Bijak dia tu sehingga dia boleh hurai, boleh wayak. Walaupun dia tahu katanya atas seekor menata ni hak sedak duduk mana ketik daging dia situ hak sedaknya nak panggil, nak gula ke nak apa. Tapi dia buat mari dua iaitu lidah dengan hati ni nak menunjukkan bahawa baik tak baik duduk di dua tu. Pahorang pun dia tengok, kalau zahirnya dia tengok situ. Allah Ta'ala pun dia tengok juga di hati manusia. Mulut ni adalah hasil daripada hati, otak, mikir lagu mana, maka mulut kecek. Alhamdulillah. Cerita Luqman ni banyak sehingga orang kaya ikhwam sampai ke buat tesis. Buat wuthia ni pun sama ada rada peringyato, peringyaik. Banyak yang orang kaji dia dengan anak dia tapi tidak tersebut isteri dia. Dia sebut kepada anak dia pula, ya bunaya, hei anak kesayangiku. Nanti kita akan tengok ayat selepas daripada ni. Tapi Allah Ta'ala remton mula dengan ayat 12. Walaqad atayna luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Gapo dia kebijaksanaan? Banyak ulama-ulama pakat royak katanya pahami akal fikirnya, bijaknya cara buat keputusan, retinya agama, sukum rob khob, akhlak mulia. Banyak saya dah tengok, masya-Allah, ulama-ulama royak al-hikmah. Ada salah satu daripadanya iaitu betul, dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil al-isabah. Al-isabah ni maknanya buat gapa-gapa mai pit plat.
penuh dah dah, betul dah, pek. Sebab apa? Sebab ia rob kop dalam hal nak kecek, nak buat, nak keputusan lagu mana. Ini Allah Ta'ala bui kepada Luqman walaupun dia bukan seorang Nabi. Tapi sebagai contoh kepada orang sampai hari kiamat. Ambillah Luqman ni sebagai model cara hidup walaupun dia bukan seorang Nabi, seorang Rasul. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah 1407. Dia apa? 08 1408. Luqman ialah seorang hamba Allah yang soleh yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan. Siapa dia Luqman? Apa bangsanya dan di mana negerinya? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Kerana yang penting ialah pengajaran yang baik yang terdapat dalam kisahnya. Ini, Tuhan tak ada ayat. Nah, jadi, ulama-ulama dan Nabi sendiri ayat di dalam beberapa hadis hubungnya dengan Luqman. Sebab itulah, ulama mari duk hurai ambil daripada perkataan yang Nabi sebut Luqman. Alhamdulillah. Serta kami perintahkan kepadanya, apa tu? Bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Ni, Allah perintah dia. Wallahualam lah, melalui apa, kalau dia rasul dengan Nabi tu melalui wahyu. Tapi, orang manusia tamadah Allah Ta'ala pilih ni, dia panggil ilham. Ilham ni galiknya dia mari daripada malaikat. Malaikat, ia buri, ia bisik dalam hati manusia yang bersih. Siapa yang hati bersih, banyak amal ibadat, berjuruh, baik, orang itu banyak dia dapat ilham daripada malaikat-malaikat. Supaya malaikat mai duk bisik di telinga dia, buat gitu, buat gini, gitu, gini, gini, gitu. Tapi orang dia hati cema, otak cema, siapa mari bisik ke dia? Syaitan. Cete, mari duduk bisi, koyak. Wahlah, orang okay, tak nampak. Wahlah, muda-muda lagi. Sikit lagi mutobak. Wah dulu. Ha, gitu. Sebab itulah, orang okay, apabila dihasuk, dibisik oleh cete, cek katanya, hati dia supaya bekah. Bekah ada-ada dari tubuh dia tu, benar-benar cema, otak-otak cema. Walaupun tubuh badan dia cuci, dia mandi, molek. Tapi hati dia, kakak duduk dalil-dalil tu kakak cuma. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kepada manusia ni memang tak sama. Itulah menunjukkan bahawa darajat manusia tak sama. Ada orang peher, ada orang tak peher. Ha, tu bagi orang yang tak peher tu lah. Kena pakak wujud di peher, molek. Orang yang peher dah, alhamdulillah. Usaha wujud di lebih banyak lagi dia peher. Sebab apa? Al-hikmah. Allah Ta'ala royak beberapa tepat di dalam Quran. Salah satu daripadanya, Udu'u ila sabili rabbika bil-hikmah. Dalam surah An-Nahl. Mungserulah manusia tuju kepada jalan Tuhan Munghe Muhammad dengan hikmah. Apa dia al-hikmah? Kalau bahasa Sia, ia terjemuh, Witiak Panya. Witiak Panya ni artinya, dengan bijak kebijak sana eh. Lepas tu masuk belaka. Al-hikmah ni, masya Allah, nak ayat katanya. Orang apabila ada hikmah di dalam hidup dia, supaya dengan Allah Ta'ala pilih hidup nak jadi molek. Akhlak dia, pahami dia, amal ibadat dia, muamalah, gaul sama-sama orang, molek belaka. Payah kita nak getik katanya, dia ni nampak ibadat nampak molek, tapi tu weh. Kalau kecek, kalau deduk ramai-ramai, berih lalu. Minta maaf dah. Ha, tu. Kita kena jadi nampak katanya, beradab, berakhlak. Dan pehemeh kita tu jadi tinggi. Sebab itulah, hari-hari kita kena duduk tambah ilmu, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu daripada kita duk minta, Allahumma iftah alaina hikmataka. Wahai Allah, bukakanlah kepada kami akan hikmatmu.
Hikmat di sini, ulama mari tafsir pula, iaitunya Quran. Quran, sunnah Nabi, ajaran Nabi, nasihat-nasihat yang geligo, yang molek, banyak. Sebab tu, perkataan hikmah ni, ya tak can, jadi banyak. Semua tu molek belakang. Allah Ta'ala bagi kepada Luqman, supaya dia bersyukur kepada Allah. Hei Luqman, mensyukurlah kepada aku. Dan sesiapa yang bersyukur, maka paedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Ini siap-siap ni. Syukur bukan arti dengan lidah saja tak. Bukan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi nak jadi syukur ni semua dalam hidup kita. Pahami kita, perbuatan kita, usaha kita. Tidur, makan, minum. Semua tiap-tiap kala kita syukur kepada Allah. Lepas tu orang ada banyak syukur. Dua peradaan eh, saya rawat mari sini. Allah Ta'ala raya, la in syakartum, la azidannakum. Jika kamu bersyukur, terima kasih, nescaya aku akan tambahkan lagi kebaikan di dalam hidup kamu. Hak ni kita yakin. Sebab Allah Ta'ala raya, dia panggil kalau dia orang ngaji nahu dah, dia panggil jumlah syarat dan jawab. La in, jika syakartum, kamu bersyukur, la azidannakum, nescaya aku akan tambah kepadamu. Jadi Tuhan Yin Yan katanya, bagi orang yang terima kasih banyak kepada Allah, dia akan tambah lagi kebaikan yang sangat banyak di dunia sampai ke dalam syurga. So lagi, Nabi SAW sendiri sebut, ketika Nabi semaya waktu malam sampai ke bekok kaki. Ni bukan arti bekok nanak hari, nanak malam dah. Tapi satu ketika, satu cuang wela yang Nabi semaya sampai ke bekok kaki, isteri Nabi tanya, Nabi, bapa duk kacir semaya lagi? Bapa duk? Bapa ni duk kacir, bangun malam-malam, padahal Nabi tak ada dosa, tak ada, tak ada apa? Tak ada salah walaupun sikit. Tapi Nabi jawab, afala akunu abdan syakura? Afala akunu abdan syakura? Salah apa kalau sekiranya aku nak jadi seorang hamba yang sangat syukur, sangat terima kasih kepada Allah. Inilah menunjukkan bahawa Nabi dia reti cara nak syukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan dia banyak munajat, semaya, berdoa. Dan dia nak jadi tunjuk contoh kepada umat dia katanya, ginilah hidup seorang manusia yang kena syukur banyak kepada Allah. Walaupun bukan dengan semaya banyak, dengan sujud banyak saja, bahkan semua tiap-tiap kara tu, wujudilah kita syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sahaja kita berada, maka di situlah tuatun kita yang menunjuk katanya, kita adalah seorang hamba yang mesti syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala banyak. Akhir dengan satu karakter, innahu kana abdan syakura. Allah puji Nabi Nuh dalam awal suratul Isra, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak syukur, banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita apabila kita baca ayat-ayat pasal ini, we gamalah katanya, ini adalah suatu kenyataan yang Allah Ta'ala sengaja nak jadi kita ni reti paham patena di dalam hidup kita, we reti agama. InsyaAllah orang yang reti agama, dia retilah cara hidup atas muka dunia sampai dia boleh duduk di dalam syurga sikit lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.